ถ้ามีก็คงหมายว่าเป็นของเถื่อนนะครับก็คงเถื่อนจะข้ามหลัง Polisi Kerajaan Thailand merilis rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan sosok tersangka pelaku peledakan hari Minggu. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria bertopi melemparkan sebuah benda lalu melarikan diri. Beberapa detik berselang, ledakan pun terjadi. Seperti dikabarkan sebelumnya, dua ledakan terjadi di tengah kerumunan demonstran anti pemerintah hari Minggu lalu. Kedua ledakan tersebut melukai 28 orang. Tim penyidik yang tengah melakukan penyidikan yakin polisi akan dapat menangkap tersangka pelaku tersebut.